ইক হযরত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইয়া মহানুহুর ইয়া মহামলিম পাহগান কুলহুরান সেপাঞ্জাং ওয়াক্তু দান জামান ইয়া মহান বরফিরমান লা তাকুলু লিমা ইয়ুকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল হুম আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকুন জামান সেসকালি কালিয়ান কাতাকান orang-orang yang wafat di jalan Allah itu wafat. Sungguh mereka itu hidup dan diberi rezeki oleh Allah. Dan hal itu telah terbukti ketika kejadian tsunami di Aceh. Bagaimana air yang tingginya 30 meter dengan kekuatan ratusan juta ton, dengan kecepatan 300 km per jam, menghulu lantahkan segala sesuatu kecuali makam-makam para salihin, kecuali masjid-masjid para salihin, makam-makam para aulia adalah benteng-benteng rahmat ilahi dan bukan tempat kumpulnya kemusyrikan. Demi Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka alaih berziarah ke makam Baqi, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, di malam hari sendiri dan bersama-sama, dan Rasul bertabarruk mengambil barakah dari bekas tempat berdiri dan berdoanya Nabi Allah Ibrahim, sebagaimana firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat berdoanya Nabi Ibrahim itu sebagai tempat melakukan salat sunnah. Rasul melakukan salat sunnah di situ, padahal Rasul lebih mulia dari Nabi Allah Ibrahim. Tabarruk yang diajarkan oleh Allah, mengambil barakah dari barang-barang yang disentuh oleh para salihin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala di masa Nabi Daud mengutus seorang raja menjadi pemimpin untuk memerangi Raja Jalut, maka di saat itu Talut pun bingung karena dia tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai pengikut, tidak mempunyai kekuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanda kekuatannya Talut adalah datangnya peti yang berisi padanya bekas-bekas peninggalan Nabi Musa, bekas pakaian Nabi Musa. Ya'tihumul malaa ya'tihimul malaa'ika, dibawakan oleh ya'tihumul malaa'ika, dibawakan peti yang berisi pakaian Nabi Musa. Itu mintaraka al Musa wa al Harun, dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibn Kathir dan tafsir Imam At-Tabari dan tafsir Imam Qurtubi dan lainnya. Di dalam peti itu terdapat sandalnya Nabi Musa, sandalnya Nabi Harun, pakaiannya para keluarga Nabi Harun dan Nabi Musa. Bekas pakaian mereka, kayu, peti kayu itu dibawakan oleh malaikat kepada Talut, maka ia pun menang melawan Jalut. Demikian hadirin hadirat, kejadian di masa Nabi Allah Daud menunjukkan benda-benda yang disentuh para salihin tidak dihinakan oleh Allah. Lebih-lebih lagi jasad para salihin dijadikan sebagai Allah lambang. Sebagaimana kejadian tsunami sudah jadi pelajaran, kekuatan yang kecepatannya 300 km per jam, tidak ada kendaraan mobil yang bisa lari secepat itu untuk melarikan diri dari kejaran air yang demikian cepatnya, dan tidak ada bangunan yang bisa menahannya. Namun air-air itu tidak berani menyentuh makam para salihin dan masjid-masjid yang dibangun para salihin. Hal ini tidak pernah terjadi kecuali di masa Nabi Allah Musa, dan kini terjadi untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.